sejak tanggal 29. Jadi setiap desa melakukan 3 hari untuk satu sesi pelatihan dan akan berakhir nanti Maret insya Allah. Dalam pelatihan yang berlangsung, kawan-kawan peserta yang dilibatkan mulai dari pengurus LPHD, masyarakat peduli api, dan tim patroli hutan desa. Pelatihan ini kita melibatkan Manggala Agni Brigdal Karhut Daob Semitau. Mengapa kita melibatkan mereka? Karena memang ini untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, itu wilayah kerjanya kawan-kawan dari Manggala Agni Brigdal Karhut Daob Semitau di bawah TNBKDS. Jadi kita bersinergi untuk mereka mendapat memberikan materi dan merawat jejaring apabila terjadi karhutla, langsung sigap untuk memadamkan api. Adanya terjadi kebakaran, jangan lupa dengan sepatu. Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh PRCF yang bekerja sama dengan Manggala Agni Brigdal Karhut Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum merupakan wujud nyata upaya peningkatan sinergitas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama di tingkat tapak. Tentu kita mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh PRCF. Yang pertama tentu untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dari sumber daya manusia, terutama di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berupa anggota-anggota LPHD di setiap tingkat tapaknya. Ayo, jangan ragu, harus yakin. Yakin bahwa ibu bisa. Dekatkan. Ayo. Dekat, ayo. Tenang, jangan panik. Pastikan apinya padam. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Yang tadi pun tepuk tangan. Kemudian, ruang lingkup dari kegiatan yang kita laksanakan ini terdiri dari 3. Yang pertama tentu pemberian materi kelas. Kemudian yang kedua terkait dengan materi praktek. Dan yang ketiga tahapan akhir adalah simulasi. Di mana simulasi ini dilakukan dalam bentuk implementasi dari materi-materi kelas yang sudah diberikan kepada para peserta pelatihan. Diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan ini peserta mampu untuk bisa meningkatkan kapasitasnya sehingga secara mandiri mampu untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerjanya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Memang cepat saat pergelar gulung selang, tapi strategi terakhirnya salah. Jatuhkan tembak dan menang. Arahkan personil untuk membawa alatnya di samping barisannya. Semuanya mesin siap? Siap. Pengecek itu siap? Siap. Oke. Okay. Laporan diterima. Oke. Okay. Kumpul semua. Nana lo masang, cabut lo. Oke. Okay.
Ini lagi serak mati. Sekarang sudah kan? Sekarang kita berdoa selesai. Oke, bubar jalan. Nah, setelah berlangsung dapat kita lihat bahwa di 5 LPHD yang kita dampingi sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Mereka cukup gesit, sigap, dan konsisten untuk ikut serta. Tidak hanya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, jadi ada nilai-nilai lain. Yang pertama yaitu terkait tanggung jawab, disiplin, dan kekompakan. Karena dalam menghadapi situasi genting seperti kebakaran hutan dan lahan, jika hanya materi yang dipahami, itu tidak cukup. Jadi memang unsur emosi, kestabilan emosi dalam kawan-kawan saat memadamkan itu sangat penting dan kita sedang bangun. Tentu kebakaran hutan dan lahan ini menjadi kewajiban bersama. Salah satu strategi yang paling efektif adalah bagaimana memperkuat penanggulangan kebakaran di tingkat tapak, yaitu salah satunya dengan memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang pengendalian kebakaran hutan yang sudah ada di sini, terbentuk organisasinya berupa lembaga pengelolaan hutan desa. Kemudian di samping itu, pelatihan ini juga bisa berdampak positif bagi Kabupaten Kapuas Hulu sehingga mampu menekan angka kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini mari kita bersama mencegah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Mari bersama kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Hutan lestari, masyarakat sejahtera, langit biru dan bebas asap.